Mempawah. Jejak kejayaan salah satu kerajaan tertua di barat Kalimantan ini samar-samar masih terekam. Istana Amantubilah jadi bukti. Inilah warisan yang masih tersisa dari peralihan pengaruh kerajaan Dayak Hindu menjadi Kesultanan Islam. Sejarah kerajaan Mempawah tak bisa dipisahkan dari sosok Opu Daeng Menambon. Datang dari Kesultanan Lu Bugis, Daeng Menambon berperan mengakhiri perebutan kekuasaan di Kesultanan Matan Ketapang. Atas jasanya, Daeng Menambon dianugerahi gelar Pangeran Mas Surya Negara dan dipercaya memimpin Kerajaan Mempawah. Kesultanan Mempawah ini lebih tua, nam Kadriyah Pontianak. Kalau Kadriyah Pontianak itu lahir sekitar tahun 1771. Tapi Kerajaan Mempawah itu lahir sejak sebelum Islam, yaitu sekitar tahun 1500-an. Itu sudah berdiri, bahkan 1400 akhir sebelum Islam masuk sudah berdiri. Itu jauh di pedalaman, itu di pedalaman Kabupaten Pontianak. Berdekatan dengan Kabupaten Landa, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya, kerajaan ini diperintah oleh seorang perantau Bugis yang namanya Daeng Menambon. Sejak itulah kerajaan ini menjadi kerajaan Kesultanan Islam. Jadi kerajaan ini otonom dan tidak dikuasai, memang dipengaruhi secara agama dan budaya. Begitu berdirinya kerajaan Kadriyah Pontianak, pengaruh kerajaan Pontianak dalam Islam, dalam budaya lebih besar, tapi saling mendukung. Waktu berganti, kekuasaan pun beralih. Kerajaan Mempawah kini dipimpin Mardan Adijaya sebagai Panembahan ke-13. Bergelar Pangeran Ratu Mula Wangsa, Mardan didapuk memimpin istana Amantubilah sejak 13 tahun silam. Bahwa raja itu kan Raj bicara soal jagat. Dia punya tanggung jawab terhadap alam ini, terhadap manusia, dan apa yang ada di sekeliling dia. Itu Raj, jagat ya. Nah, perannya tentulah adalah bagaimana membuat keseimbangan itu tetap berlaku dengan baik ya. Nah, makanya kalau dulu raja itu dihibur-hibur, sekarang raja yang menghibur, mengingatkan kembali bahwa tugas kita itu jangan sampai merusak alam ini. Tugas kita ini adalah ingin bahwa alam ini terus berputarnya baik dan selamatlah bangsa ini. Tidak lagi ada namanya bencana dan sebagainya. Karena kita harus tahu bahwa alam ini merekam ya. Kita tahu aja bahwa namanya komputer dengan chip yang sekian itu aja bisa berapa tera ya. Tentu alam lebih besar lagi. Nah, makanya kenapa kok di dalam kita bicara soal alam, kita selalu thinking positively, positively thinking. Jadi selalu katakan sesuatu itu yang positif ya. Karena itu direkam. Baik pikiran kita, baiklah dia. Tapi kalau kita selalu mengeluh negatif, maka ujungnya juga negatif. Seiring perkembangan zaman, istana tak lagi sakral. Raja leluasa berinteraksi dengan rakyat jelata tanpa sekat protokoler. Musik juga menjadi pilihan raja untuk bercengkerama dengan warganya.
Dari hobi bermusik, lebih dari 100 lagu sudah digubah sang raja. Sebagai raja, Mardan tak hanya bersemayam di singgasana. Berbekal gelar doktoral dari Kanada, Mardan rutin berbagi ilmu di Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura Pontianak. Meski berupaya kukuh melestarikan tradisi, kerajaan tetap menerima pengaruh budaya luar. Bahkan, putri sulung raja berjodoh dengan seorang pria berkebangsaan Belanda. Penghujung bulan Safar dalam penanggalan Hijriah selalu istimewa bagi masyarakat Mempawah Kalimantan Barat. Saat itulah warga menggelar tradisi Robo-Robo guna memperingati kedatangan pendiri kerajaan Islam Mempawah, Opu Daeng Menambon, lebih 3 abad silam. Robo-robo itu artinya robo itu Rabu. Nah, kebetulan dilaksanakan Rabu pada minggu terakhir bulan Safar. Ya. Itulah pada saat itu ada dua hal atau dua momen yang penting ya. Bagi keagamaan, diyakini pada saat hari robo, Rabu terakhir bulan Safar itu banyak sekali apa segala penyakit, cobaan, musibah yang diturunkan ya. Nah, jadi pada saat itu banyak orang berdoa tolak bala. Jadi segala sesuatu kita tolak ya. Ya, itu kalau secara itu. Tapi pada saat itu juga itu kedatangan dari Opu Daeng Menambon menemani istrinya Sinuhun Ratu Kusumba memasuki muara Sungai Mempawah. Tradisi robo-robo diawali dengan pembersihan berbagai pusaka keraton. Tak terkecuali pusaka paling berharga di istana Amantubila, sepasang meriam, si Gondah dan Raden Mas yang dipercaya memiliki seorang anak. Karena dianggap peninggalan kerajaan yang sakral, upacara pembersihan harus dilakukan para pemangku adat dari lingkungan keraton. Ritual penting dalam tradisi robo-robo adalah bersiarah ke makam Opu Daeng Menambon di Sebukit Rama.
Masyarakat percaya di bukit inilah berdiri pusat pemerintahan kerajaan Mempawah sebelum hijrah ke istana Amantubilah. Tak hanya dihormati selaku pendiri kerajaan, Opu Daeng Menambon juga dianggap sebagai tokoh sentral keberagaman etnis dan agama di Mempawah. Sampai sekarang ini saya lihat robo-robo malah terus berkembang, bahkan lebih dihayati lagi pada sebelumnya. Kalau sebelumnya menghayatkan robo-robo itu menumpang atau diperkuat oleh Harisma Raja Sultan. Tapi sekarang ini tanpa Sultan yang punya hak politik pun robo-robo berjalan baik. Karena masyarakat memahami betul dengan robo-robo lah mereka punya harga diri bahwa mereka pernah besar. Oh, mereka pernah berjaya dulu menjadi kesultanan yang disegani di daerah lain gitu ya. Terakhir bulan Safar, matahari belum lagi meninggi. Warga dan kerabat kerajaan Mempawah bersiap untuk upacara puncak robo-robo. Diawali dengan makan saprahan atau makan bersama di halaman istana Amantubilah. Tidak ada singgasana. Raja dan warga duduk bersama. Tak peduli latar belakang dan status sosial. Semua bergembira dalam suasana. Memang sudah tradisi di Kota Mempawah dari nenek moyang, dari leluhur lah kayak gitu. Kita tuh ada tempatnya, jadi setiap di perkampungan ada, tapi di pusatnya tuh di sini. Perkampungan di Mempawah juga banyak mengadakan seperti ini, tapi karena di sini pusatnya, meramaikannya di keraton, pusatnya lah di robo-robo setiap tahunnya. Acara makan bersama bukan monopoli kerabat istana. Peringatan napak tilas kedatangan Opu Daeng Menambon juga dirasakan denyutnya hingga ke pelosok kampung. Sebuah tradisi yang terus dipertahankan warga, seperti di Kuala Secapah. Ya, mudah-mudahan dijauhkan bala dan dimurahkan rezeki Allah Taala, dipanjangkan umur itu. Sampai itulah nanti anak cucu kita juga jangan hilang pak dari desa itu, supaya berlanjut gitu kan, mimpin yang anak-anak yang kecil itu gitu kan. Jadi kalau kita meninggal kan yang gantinya ada gitu. Oh, okay. Ya, ya. Biar tetap lestari. Ya, biar tetap lestari tiap tahun gitu pak. Yeah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Puncak upacara Robo-Robo siap digelar. Raja dan kerabat kerajaan bersiap menuju Kuala Sungai Mempawah. Jika biasanya raja naik kapal kerajaan, kali ini terasa istimewa. Raja dan rombongan menumpang kapal kombat milik pangkalan utama TNI Angkatan Laut Pontianak. Sesampainya di muara Sungai Mempawah, kerabat istana sekaligus pemangku adat mengumandangkan azan dan doa tolak bala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Prosesi dilanjutkan dengan larung sesaji di muara Sungai Mempawah. Sesaji adalah perlambang kemakmuran dan keberkahan. Ritual larung sesaji bermakna masyarakat harus menyelaraskan hidupnya dengan alam, sebab sungai dan laut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Mempawah.